sahabatku melihat kopi-kopi cilik ini coba pasang bendes di Saras. Mas Bilal sama Mas Faris training anak. Kalau bisa naik kuda mestinya bisa masang apa peralatan kuda. Nah, kita lihat seperti apa jadinya nanti. Wes toh, mau kreativitas wes. Sudah diberitahu sekedarnya semoga bisa. Di tali itu ya tambahan ya nanti ya. Talinya yang di luar. Tali ini di longkas lepas kayaknya. Kurang kenceng. Bagian depan Mas Faris, bagian belakang Mas Bilal. Ini disisakan sedikit aja panjang ini ki Mas ya. Oh iya. Buat gimana aja iso. Insya Allah Saras ini hamil. Kubet. Kuyan biru yan. Kubet. Iya. Oke. Ini karena besok mau kita tinggal pergi nih mau nyoba masang sendiri. Besok sama mobil bisa dibawa. Terus. Kurang kenceng tapi res lagi kayak gitu kendor lagi. Kira kenceng res. Mas neng polo ini di anu mas. Sing ngantem polo ya mas. Itu ya. Ini kayaknya polo ini nggak kena loh mas. Ya dah. Kurang itu mas. Gak lihat tadi. Kalau atas tok anu kena nanti mas ya. Yang anu poloknya itu. Bawah ini harus lebih tebal. Kayak Faris, tapi kencengnya kayak Mas Bilal lah. Faris sudah betul, kamu kurang kenceng. Bilal udah kenceng, tapi bawahnya nggak kena. Nah ini karena kudanya jinak sekali, jadi nggak masalah. Berani. Ya, ininya tali ini di luar. Ini talinya ke sana, nggak apa-apa wes di sini wes. Yang ini mas, ini dikenai. Ini kencengin lagi. Jangan gitu kan, nanti disepak nanti. Jangan di anu, jangan diganggu ya. Nanti kudanya marah, disayang kudanya ya. Kalau disayang gimana Denia? Disayangnya gimana? Nyayangnya gimana? Dicium ya. Coba dicium kudanya. Berani enggak? Sini dicium kepalanya kudanya. Ketawa. Sini cium kuda sini. Dicium loh, disayang tuh. Tuh sayang tuh. Aduh matanya. Kurang kenceng iki, Res. Oh, tak beleni. Cipet. Ya, enggak apa-apa beleni. Kalau enggak kenceng repotnya nanti masang lagi di jalan. Pasang lepas harus kenceng sahabat semua ya, apalagi nanti kalau kenter waduh ya. Sementara gitu, ini kopi cilik sedang latihan pasang bendes. Kemudian tetap bahagia, tetap bangga, dan jaga sop ke depan dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.